wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yeay, ketemu lagi. Alhamdulillah nih pemirsa, kita udah memasuki Ramadan di tahun kedua bersama Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Fatah. Okay. Yang Maha membuka. Yeay, membuka hati calon jodohnya kakak. Pokoknya ginilah buat pemirsa yang hari ini masih jomblo ya. Nah, insya Allah Al-Fatah juga membuka jodoh. Ya, buat pemirsa yang hari ini rezekinya seret, sempit, ya kecil, sedikit. Insya Allah dengan menyebut Al-Fatah, ya ditambahin ya-nya ya. Ya Fatah. Alif lamnya hilang. Okay. Ya Fatah. Maka insya Allah rezekinya bakal banyak, bakal luber lah gitu. Bisa bagi-bagi sama orang gitu ya. Boleh nggak kita berdoa langsung mau jadi seperti itu? Nggak bakal dikabul. Masa? Enggak. Tanpa melewati proses-proses? Secara akal manusia dan konsep keilahian, susah. Jadi Allah pasti akan terus memproses. Seperti Nabi Allah Sulaiman misalnya. Kan lahir udah di istana kan? Nabi Sulaiman tuh lahir udah di istana. Dia udah jadi putra Daud. Tapi apa yang terjadi? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sulaiman digabrugin. Dihajar tuh ceder ke bawah, ya kan? Gak punya kerajaan, gak punya pasukan, gak punya kekuatan, bahkan kesehatannya pun dicabut. Nabi Yusuf, putranya Yakub, itu kan kepala suku, kepala kabilah, pemimpin umat, nabi dan rasul pula gitu. Tapi ketika Yusuf dikabarkan bakal jadi raja, apa yang terjadi pemirsa? Digabrukin, dihajar dulu sama Allah. Cader lagi, gitu. Jadi buat pemirsa yang hari ini ada di titik paling rendah, paling hina jadi manusia, paling gak ada kekuatannya, paling gak ada powernya, terus hidup juga kelihatannya menderita, banyak beban. Oh, jangan-jangan Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi the next Sulaiman. The next Yusuf, gitu. Ya, tentu bukan jadi nabi ya, maksudnya jalan hidupnya. Nah, Al-Fatah bisa membuka jalan hidup Anda semua dengan lebih bergembira pemirsa, lebih berwarna, lebih bercorak gitu loh. Ya, karena ini kan Maha membuka gitu loh. Jadi pemirsa, pokoknya asosiasi Al-Fatah itu terserah pemirsa. Jadi secara general ini kita nanti bisa berasosiasi apa gitu. Ya, misalkan ada orang tuh nggak bisa maafin kita gitu loh. Apalagi kalau dia makin dekat sama kita, misalkan ayah, ibu, mertua, istri, suami. Kan kita pengen dong dimaafin kan. Tapi kalau kita datang ke Allah nih, lalu kita baca tuh Asmaul Husna, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Buka hatinya, buka hati, buka hati. Bukan tidak mungkin tuh, dia sendiri yang nelpon. Assalamualaikum, dek, gitu. Apa kabar? Ya Allah, nih kakak, gitu. Iya. Ya Allah, kakak udah gak marah nih, udah nelpon. Oh, udah gak marah dong. Kapan lo main? Maafin kakak ya, kakak udah marah sama lo. Cuh, coba. Pemirsa tuh, pokoknya baca ya Fatah. Lalu kemudian apa yang mau dibuka sama pemirsa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah bisa ngebuka? Karena dia yang nutup. Yep. Apakah dia itu menutup yang dia kehendaki gitu? Apa emang kadang-kadang cuma ujian aja gitu? Ya kan ditutup barangkali juga masalah keamanan. Masalah pantas dan tidak. Masalah menjadi hadiah atau bukan. Masalah waktu, masalah yang lain-lain gitu. Jadi bukan karena ditutup karena pelit gitu, tapi kan Allah yang punya gitu. Makanya kalau pemirsa juga punya tantangan, punya hambatan, punya rintangan, punya kemudian halangan, yang paling hebat kemudian menyingkirkan itu semua ya Allah sendiri. Karena Allah yang meletakkan itu semua. Tapi kalau misalkan kita kayak berdoa atau melakukan kebaikan, apakah Allah tetap bakal tutup atau enggak? Bisa. Kan suka-suka Allah juga. Suka-suka Allah. Bisa aja sebagai ujian ya. Nah ada orang lagi enak, terus ditutup pintunya meledang gitu. Tutup. Nah, apa nanti hikmahnya? Bisa nggak kita tetap terima kasih ketika ditutup? Susah sih. Masa sujudnya ketika dikasih doang? Ketika nggak dikasih, masa nggak sujud? Ada nggak orang yang bisa berterima kasih begini? Makasih ya Allah, luar biasa. Hari ini saya di PHK. Gitu. Bisa nggak begitu? Berat. Nah kalau bisa, nanti dibukanya lebih gede lagi. Jadi pada saat ditutup pun kita menerima gitu? Ya harusnya begitu. Harusnya kita berterima kasih kan sama Allah SWT di posisi apapun.
gembira, sedih, kita tetap dekat sama Allah. Asik itu. Pemirsa, tadi kan kita sudah membahas ya tentang Al-Fatah. Jadi kita bisa ngamalin itu sebagai wirid. Jadi kita baca nih tiap hari, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Apapun yang misalkan pemirsa lagi punya hajat, ya Allah bukakan rezeki saya. Ya Allah bukakan kesempatan saya buat dapat beasiswa misalnya, atau kesempatan saya buat bisa bekerja di salah satu perusahaan misalnya, atau apapun itu ya. Jadi sekarang pemirsa bisa ngamalin tuh wirid ya Fatah, which is Yang Maha Membuka. Ya Allah buka, ya Allah tolong buka, ya Allah bukain, ya Allah luasin, ya Allah kasih jalan gitu. Ya pemirsa, jangan lupa diamalin sekarang juga. Setelah nonton Asmaul Husna ini, langsung aja tuh wirid habis sholat subuh dibaca ya. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat pemirsa semua yang ada di rumah bisa tercapai dan bisa terpenuhi kalau bisa di Ramadan kali ini juga atau setelah Ramadan. Pokoknya tahun ini juga bisa dapat semuanya.